Meida, Neng tenang. Abang gak bakal ninggalin Neng. Abang sayang sama Neng Ida. Mampus lo pada lo ya. Kalian duluan aja ya. Saya harus nolongin Kong dulu. Ayo, berangkat. Assalamualaikum. Hati-hati lu, ntar dikerjain lagi tuh sama tuh gerombolan. Mabok lagi dah lu. Lu kemana? Gua minumin Ida. Wah, gak bener nih Cimacur nih. Gila perempuan ya lu, sampai mati lu bela-belain. Ingat tuh muka lu tuh, udah kusut kerijut. Setrika dulu, kali laku lagi lu, Sur. Oh, gak ada urusan, kalau cinta sama mau tua mau muda. Gua ambil gimana, gua mau jadiin si Ida, lu tau gak? Gua demen sama dia, gua sayang sama dia. Apaan lo? Siapa kemarin tuh? Siapa? Kak! Kak Fatih! Fatih! Bilangin juga apa, pasti keok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kamu gak apa-apa kan? Alhamdulillah saya gak apa-apa. Om Bima, Panca, Dudung, kalian duluan aja dulu ya. Saya menolongin Kong Mansur dulu. Ibu, ada Om Anto sama Tante Sarah ya, Bu? Iya. Mas, Mbak, saya tahu kalian ada di depan saya sekarang. Saya minta tolong kalian kembalikan rumah saya dan peninggalan harta suami saya, Mbak. Kalau memang kalian mau, saya akan bagi. Tapi bukan kalian ambil dengan cara yang batil seperti ini, Mbak. Ida, Ida. Kamu kan udah kasih cap jempol di surat itu. Ya berarti kamu harus tanggung akibatnya dong. Iya nggak, Mas? Mbak, itu namanya penipuan. Ida, mendingan kamu pergi dari sini, ya. Sekarang minum balik itu, harta sama Sida. Iya benar, benar, benar. Bang, saya minta Abang pergi aja dari sini, Bang. Nggak bisa, Abang nggak bakal pergi. Abang paling nggak suka ada orang nyakitin perempuan kayak Neng Ida. Kan bakal bilangnya Abang, maaf, belum jadi. Makasih ya, Bang. Iya, iya, iya. Maju! Fatih, lu amanin calon. Sana. Iya, Kong. Bu, ayo, Bu. Kita ikut sama Kak Fatih, Bu. Iya, sayang. Ayo. Eh, mau dibawa kemana tuh? Urusan sama gue. Aki-aki, lu masih berani sama gue? Berani ya? Kalau gue takut ngapain gue kemari, kebo? Berani? Ya, kenapa takut? Terima dari gue nih. Wah, apaan tuh? Apaan tuh, nak burung? Apaan tuh? Hah, ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Tuh Aki-aki bohongin kita, Yang. Mana dia? Wah, Raja! Buruan, kejar! Wah, kurang ajar dia! Ayo, kejar! Gue udah males banget tinggal di kampung ini. Segala susah. Gimana sih? Gue heran masih diem di sini juga. Tapi kita harus tungguin Fatih sama Kong Mansur, Om. Udah deh, Kang, gak usah dipikirin.
Bener tuh kata kakek, lebih baik sekarang kita pergi dari kampung ini. Lagian Dudung juga udah capek ngadepin preman-preman itu. Emang tadi kamu berantem sama preman itu ya? Ya enggak sih, cuman Dudung capek aja gitu, nahan takut. Fatih sama Kong Mansur pasti masih di lapangan tadi. Gimana kalau misalnya mereka butuh bantuan kita? Udah deh, mereka pasti bisa ngurus diri sendiri. Gua udah males di sini nih, gua bukannya takut. Yang ada gua lapar nih. Jalan yuk. Ida. Ida gak apa-apa? Alhamdulillah gak apa-apa, Bang. Abang gak apa-apa? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kong Mansur udah bisa ngalahin Om Braja. Lagi nyangka kebo? Iya. Acim, dia sih bukan timbalan engkong. Kong Mansur hebat. Jelas dong engkong. Kemana mereka perginya? Ketambah, kemana dia larinya? Kebok tuh, aduh. Waduh, Kong, ibu gimana nih? Waduh, gimana ya? Gue mesti selanjutnya Ida nih sama Abi nih. Mesti kemana ya? Pak, Bu, semuanya di musala. Oh, iya, terima kasih. Belajar, jangan masuk. Oh, sudah, jangan masuk. Pati, Bu. Hati-hati, Bu. Ada. Cepat, Bu. Terus, Bu. Sini. Kiri. Terus, Bu. Nah, tenang aja. Kalau masih ada abang, jangan khawatir. Aman. Iya, Bang. Kita kehilangan dia. Gimana, San? Alhamdulillah. Pasukan Braja sudah pergi. Alhamdulillah. Tuhan aman, Neng. Alhamdulillah. Maaf, Wida. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya takut sama Pak Anto. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya benar-benar nggak nyangka kalau Pak Anto bisa sekejam itu ngambil alih hartanya Bu Ida yang udah baik sama semua warga. Dan mata Ibu? Ini semua tuh sudah jadi kehendak Allah, Pak. Kita sebagai manusia kan harus ikhlas menerimanya. Dan insya Allah, saya ikhlas untuk menerima ini semua. Nggak salah. Allah pertemukan gue sama si Ida. Cakep bener si Ida artinya. Putih bersih, kayak tepung terigu. Kau Mansur, ingat umur. Itu bergaruh. Kek. Apaan? Sekarang, rencana kita apa nih, Kek? Pokoknya nih lu denger nih ya, rencana gua begitu kita keluar dari kampung ini, gua mau cari warung yang makanannya paling enak. Nah, setuju tuh, Kek. Pokoknya kita harus cepet-cepet keluar dari kampung ini. Gua takutnya nanti ketemu guru si Agi. Gua udah tinggal tulang gara-gara makanan di sini. Tapi Fatih sama Kong Mansur kemana ya? Kok sampai sekarang mereka belum nyusulin kita sih? Oh iya, Om Bima. Om Bima bisa nggak cari mereka pakai teropong? Iya, gua sampai lupa gua punya teropong.